Rahmatullah wabarakatuh. Kita nggak mau panjang lebar ngomong, udah cukup habaib. Guru-guru kita kasih ilmu begitu sekalian. Cuman mau nanya sama antum nih. Kalau aku tanya, jawab yang dari hati nurani. Aku tanya apa, Beb? Aku tanya sama antum. Antum, saya nggak mau umi antum. Cinta nggak sama umi antum? Cintanya sangat atau setengah-setengah? Sangat. Sekarang kalau ada umi antum bilang atau umi antum bikin sesuatu yang antum juga ada cintanya. Contoh, antum cinta sama handphone. Tahu-tahu tuh handphone dihancurin sama umi antum, dilemparin, marah nggak umi antum? Nah, bener nggak marah? Nggak ngedumel bener, bener. Oh enggak, bohong gitu. Pasti beruntung hatinya. Terus, antum punya temenan. Tahu temenan? Laki punya temenan perempuan, perempuan punya temenan laki. Terus kata emaknya, gua gak demen sama dia. Putusin. Coba. Berasa tuh gitu. Kira-kira nih anak tanya, anak kan tanya lagi mende semuanya. Ente saya gak mau mende? Ya. Cinta gak mau mende? Ya. Umi ente suruh putusin, diputusin gak? Putusin. Oh, bohong. Putusin. Bener? Bener? Hebat. Kalau ente cinta begitu ya Pak. Begitulah kalau ente cinta sama keluarga Nabi Muhammad. Kalau ente sayang begitu cintanya sama umi antum, semua perbuatan yang antum suka dikarahkan untuk kecintaan antum kepada ibu antum. Bagaimana antum untuk cucu Nabi besar Maulana Muhammad? Luar biasa. Kepala jadi kaki buat umi, betul apa enggak? Semua harta buat umi, betul apa enggak? Jiwa raga buat umi, betul apa enggak? Bagaimana buat anak cucu Nabi Muhammad? Yang Allah Ta'ala bilang, laulaka laulaka ya Muhammad wa khalaqtu ablak. Kalau enggak ada Nabi Muhammad, enggak ada ibu kita. Jangankan ibu kita, bumi ini enggak ada. Langit enggak ada. Sorga enggak ada. Semua ada karena Nabi kita Maulana Muhammad. Nah tadi dibilang yang namanya cinta, saya mau tanya, ente cinta kalau ngelihat umi ente udah mencahin handphone terus gak diakuin lagi ke umi ente? Dasar bukan umi gue, masih diakui gak? Masih cinta gak? Ya. Karena nempelnya daripada air susunya di dalam tubuh kita. Rasa cinta. Gak lihat kejelekan umi kita. Gak lihat kejelekan umi kita. Mumpawel dia. Sakabu. Apalagi? Bukunya macam-macam. Gak boleh berantakan dikit. Ini juga mama. Apalagi kita waktu SD habis pak itu cubitin. Terus karena galaknya dia, cerewetnya dia, kita benci sama dia. Ya. Benci nggak? Ya. Tambah cinta? Tambah. Apa tambah kurang cinta kita? Tambah. Tambah cinta kita sama ibu kita.
Ya Allah, kalau enggak dicubitin, pengkor kali kita kemarin. Kali kita jalan di tempat yang tak baik. Enggak ingat ke masjid. Ini semua ke masjid berkah Umi ente nih. Amin. Amin. Berkah Umi ente. Amin ya Rabbi. Ketrek mulu. Mencolok mulu. Tadi sono. Bawel ini dia. Jadi ngaji di sini. Amin ya Rabbi. Gare-gare bawel ini dia. Handphone mulu pegangin kan. Mungkin gitu lu. Kata-kata muke gilenya aja kita bisa ngaji. Tadi lorong, pikir maaf. Gerentekannya aja ngaji. Coba. Terus gara-gara ini begitu, kita galak, judes, marah sama kita. Kita benci lu ya? Nah. Itulah cinta. Oh, saudara ada ya. Segitu sama ibu kita, bagaimana sama keluarga kami Muhammad. Oh. Kita disuruh cinta, bukan disuruh lihat nih Habib pintar, nih Habib wali, nih Habib kaya, baru cintain. PA gitu. Disuruh cinta, bukan dilihat tuh Habib pinternya. Karena orang pinter bisa jadi bloon. Dengar. Bener gak? Orang pintar bisa jadi bohong. Banyak orang pintar mabuk, utau, ngimeng. Tawa di diri aja. Itu kayak bajigur. Betul gak? Orang pintar aja bisa blow on kalau di nyimeng. Kalau dia mabok. Orang pinter ada namanya kebelinger. Benar gak? Orang alim bisa pikun. Bisa. Alim pikun. Selesai. Ntar kalau baca qul huwallahu ini ya, terbalik-balik qul huwallahu ahad. Allahu samad lam yulad wa lam yalid. Pikun. Gara-gara pikun bukan lam yalid wa lam yulad. Lam yulad. Lihubi
cintai keluargaku karena kecintaanmu kepada aku. Tuh. Sekarang kita cinta sama siapa? Sama umi kita karena kita darahnya umi kita. Sampai Allah Subhanahu wa taala bilang apa? Wala taqul lahum uff. Wala tanharhuma. Taqul lahum qaulan karima. Kata-kata aja enggak boleh ah. Berapa kali yang dikata ah? Linggues batu, ah mah. Nonton ini. Enggak sih ya. Apalah enggak diganggu. Argentina ini. Gua enggak tahu. Jenggol gua habis. Emak-emak mau bilang apa? Enggak boleh ah aja. Apalagi gentak-gentak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Taqullahu ma kaulan karima." Iya, Bi. Itu sama ibu Allah ajarin. Bagaimana sama keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Makanya keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka itu kata Habib Ali Bungur apa? Seperti bola karet. Mungkin dicelemin, bola karet itu bukan tambah nyelam ke bawah, mumpul ke atas. Kalau dia dikatain, dia dijelekin, dia dihasut, dia digimanain, bukan tambah dia hancur, tambah tinggi derajatnya di sisi Allah. Begitu juga orang yang cinta-cinta kepada keluarga Nabi. Orang yang cinta kepada keluarga Nabi dibenci, dicaci, dimaki, maka dia bakal seperti bola karet, akan mumpul ke atas tambah tinggi. Ente kalau lagi di ngapain lu katanya ngaji sama Habib, ngaji sama keluarga Nabi, ngapain? Hah? Tandanya ente bakal dikasih kaya sama Allah. Ibu ente bakal dikasih senang sama Allah. Oleh karena itulah terakhir saya gak panjang lebar. Kecintaan itu bukan dilihat dari sifat, tapi dari kecintaan itu dilihat dari keyakinan kita kepada Allah. Yang Allah bilang, "Qul la as'alukum 'alaihi ajra illa mawaddah fil qurbah." Katakan ya Muhammad, kalau enggak minta upah apapun dari apa yang telah kamu dakwahkan, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hanya suruh aja kata Allah tuh, umat semua biar pada cinta. Yang nyuruh Allah. Yang dulu Allah supaya umat suruh cinta sama keluarga kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang dulu Allah. Jadi kalau orang yang enggak cinta sama keluarga Nabi, berarti dia telah melawan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min. Semoga kita dijaga kecintaan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan oleh Allah dalam keadaan terus menjaga keluarga Rasulullah, menjaga keluarga kita, menjaga anak-anak cucu kita untuk selalu di bendera keluarga Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, mari dengarkan pengajian